kita akan berjuang untuk kebebasan kita. Halo Bre, selamat datang di channel Cutar. Di sini kita udah akhir season ya, dan kalian bisa lihat ya di draft pick tim saya di sini pakai meta 2 retri. Dan tadi saya agak ngechat ya ke tim ya, dan di sini saya satu lane sama Ruby. Untuk emblem dan itemnya seperti inilah ya. Di sini walaupun Ruby tipikal hero physical, di sini kita pakai smart anti magic ya. Ya, karena kalian tahu lah Ruby ini kan hero yang CC paling banyak lah, hero fighter yang CC paling banyak ya, dari skill 2 nya, dari ultimate nya. Dan lagi pula di sini juga musuh kan ada 3 hero magic lah, jadi ya cukup worth it lah kalau kalian bikin sepatu anti magic, bukan bikin sepatu armor gitu. Oke ya, udah first blood ya di awal game ya. Di sini saya pakai ini ya, emblem fighter, dan pakai 2 talent yang spell itu ya, yang warna merah itu ya, namanya apa saya lupa ya. Dan sini saya pakai talent yang movement speed ya, supaya lari kita agak ngebut lah. Oke ya, di sini ada Cyclops ya yang mau TW ke atas ya, top lane. Jadi di sini kita agak sedikit ada mekanik lah sama Ruby lah, karena kita menang jumlah sih, 2 lawan 1 ya. Santai dulu ya, kita cicil-cicil ya Ruby-nya pakai skill 1. Sabar dulu, santai. Nah, ketika Cyclops udah datang, nah langsung ya di sini kita langsung apa ya, hajar si Ruby-nya lah. Oke, langsung kita hajar si Ruby-nya, dan di sini nice banget ya. Cyclops-nya dapat retri ya, dan di sini Ruby-nya juga pakai flicker gitu. Gak masalah sih, Cyclops pakai retri juga, karena kan kita di sini ada 2 retri gitu. Satu dari Cyclops, satu dari Yin-nya gitu. Jadi ya gak masalah lah. Lagi pula di sini juga musuh juga nggak ada yang turtle kan, pada asik sendiri lah, jadi santai aja. Di sini kita bisa untuk motong ya, supaya kita join war turtle nya lebih cepat. Dan di sini si Ruby-nya ngajak berantem, ya udahlah kita ladenin aja gitu. Saya langsung hajar ya, dan di sini Ruby-nya mati ya karena maksa ya, udah tahu darahnya Scarlet masih aja mau war gitu. Dan di sini saya nggak balik ya, kalian bisa lihat ya di sini saya nge-push turret ya, supaya dapat gold si turret, lumayan ya. Oke ya, udah 200 lebih ya, lumayan. Kalau lapu-lapu darah Scarlet, kalau kalian pakai talentnya dan emblemnya seperti ini ya, kalian tinggal cari minion aja sih, darah kalian juga udah langsung full gitu. Oke ya, nice banget ya, turtle langsung dapat. Dan kita langsung ya, di sini kita ada minion ya, langsung aja. Nah di sini saya langsung adu mekanik ya sama Ruby ya, karena saya pede lah dengan apa item yang saya punya gitu, karena saya kan udah unggul gold dan unggul level gitu. Jadi ya kalau adu mekanik ya pasti menang lah. Pokoknya intinya kalau kalian unggul gold dan unggul level ya, kalau kalian adu mekanik ya pasti menang gitu. Tapi ya kalau kalian kalah berarti ya bukan hero nya yang salah, tapi kalian yang salah gitu. Oke ya, dan di sini ya langsung ya kita nge-push turret lagi, dan kalian bisa lihat ya lapu-lapu yang darahnya sekarat, akhirnya darah kita full lagi ya, bahkan kita udah bisa dapet kill, dapet gold si turret juga gitu. Jadi ya lapu-lapu dengan meta sekarang, dengan update yang sekarang ya, terutama update talent dan emblem, lapu-lapu cukup OP sih ya, jadi lapu-lapu nggak perlu balik lah. Oke ya, di sini saya ambil minion mid ya, dan di sini saya nge-push ya. Dan di sini gold mid-nya ya, minion gold mid-nya itu saya dapat size semua ya, karena di sini Cyclops-nya pakai ini sih. Pakai retribution ya. Di sini saya lihat Harley juga ya. Yang tadi habis war ya di bawah, dan mau balik ya ke mid ya, tapi dijegat sama Tilda dan lapu-lapu gitu. Dan akhirnya kita dapat kill lagi gitu. Lumayan ya. Habis ke mid, habis ke kill Harley, langsung ya kita ke atas lagi ya. Lapu-lapu sih selain regennya tebel ya, dan juga ini ya skillnya tuh
OP lah segala-segalanya tuh, anti CC lah. Kalian bisa lihat ya di sini Ruby mau CC kita nggak akan pernah bisa ya, kalian bisa lihat ya. Iya, karena tadi Ruby-nya kalah God, kalah level, kita udah punya sepatu anti magic ya, supaya ngurangin itu namanya CC musuh, ditambah lagi ultimate lampu lampu itu kan anti CC lah. Oke ya, kita dapat turretnya jelas ya. Oke ya, di sini saya ditarik sama Ruby ya, santai dulu, dan di sini kita langsung balikin ya, hajar si Ruby-nya gitu. Karena Ruby-nya udah nguain semua skill-nya sih. Dan akhirnya di sini Ruby mati lagi ya. Aduh, parah sih. Dan di sini saya balik ya. Sebenarnya saya nggak pengen balik sih, tinggal minion aja langsung clear gitu. Darah kita gitu, tapi takut kena geng musuh lah. Untuk war di mid sama di lane bawah sih kayaknya sih ya, ya bisa dikatakan menang, bisa dikatakan kalah lah, cukup seimbang lah. Oke ya, ada Harley ya. Harley lihat saya langsung kabur ya, karena lampu-lampunya cukup ini sih, cukup membantai lah. Jadi ya harus hati-hati lah dengan lampu-lampunya lah. Dan sini saya berusaha untuk nge-push turret ya. Oke ya, dan ya udahlah, cukup lah ya, nggak usah maksa lah ya. Oke, habis Hunter Strike dan Lord Axe. Nah, di sini kita bikin ini ya. Apa sih? BOD lah. Tapi sebelum kita bikin BOD, kita bikin ini ya. Pecahan item defense dong, yang pecahan inilah, pecahan dummy lah. Namanya apa sih? Saya lupa gitu. Supaya bisa nahan ini apa? Damage physical musuh, terutama Ruby sama Leslie lah. Dan di sini saya berusaha untuk ini ya. Lock Harley-nya ya, dan sini Harley-nya mati ya karena dirusuh ya, dan Ruby-nya nggak bisa bantu banyak ya karena kalah kota level. Oke, di sini ceritanya saya nge-turtle ya tim saya ya, dan seperti biasa ya sebagai offender yang baik kita nge-zoning musuh lah ya, dan nice banget dapat turtle. Dan di sini ceritanya saya mau ngekill Ruby ya karena Ruby-nya cukup offset ya. Oke, Ruby-nya flicker, di sini kita flicker balik lah ya. Ya, nice banget ya, di sini kita berhasil kubunuh si Ruby-nya gitu. Dan seperti biasa ya, kita langsung kick turret aja. Oke ya, di sini Sexana yang ngelock saya ya, tapi damage-nya masih kurang ya karena kalah board dan kalah levelnya cukup jauh gitu. Kalah 4 level men, gila nggak tuh. Oke, di sini Cyclops-nya kena gank ya karena salah rumput ya. Di sini kita bikin BOD karena ya kalian bisa lihat musuh cukup tipis ya, ada Sicilion, Harley, Vexana, Leslie gitu, paling cuma Ruby doang yang tebel gitu. Di sini saya berusaha untuk rusuh ya karena saya PD ya dengan cold dan level saya ya. Dan saya di sini kena geng ya, kalian bisa lihat ya, kena 3 orang, tapi di sini sepertinya saya masih bisa kabur lah ya, memanfaatkan itu sih bola-bola yang nambah itu tuh movement speed tuh main ya. Oke, habis bikin BOD ya, sini kita langsung bikin Athena ya. Kita juga harus respect ya dengan hero magic musuh ya, kan di sini hero magic musuh damage-nya paling sakit gitu. Oke, di sini Yin-nya ngelock Ruby, dan sepertinya di sini Ruby mati ya. Oke ya, Harley bisa untuk nge-push, tapi saya nggak tahu tuh Cyclops-nya ngapain tuh ya, diem doang di rumput gitu. Ya udahlah, kita di sini yang jaga aja lah mid-nya lah. Oke ya, lapu-lapu damage emang agak sedikit bahaya ya bro ya, karena cukup tipis lah. Tapi kalau kalian ada gebuk dengan musuh cukup enak sih, apalagi musuhnya kalau nempel-nempel ya, wah itu udah auto mantap sih lapu-lapu sih ya. Dan di sini saya berusaha untuk melawan musuh ya karena ada bantuan Cyclops, langsung saya hajar ya. Nah, ini saya nggak tahu nih, lapu-lapunya sangat akhirnya nggak tahu kenapa gitu. Tapi yang is okay lah, nggak masalah. Karena di sini Cyclops-nya juga dapat Vexana. Jadi is okay, nggak apa-apa. Dan saya di sini berusaha untuk nge-push turret. Dan di sini Ruby-nya mati lagi ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, bre, Ruby-nya sebenarnya cukup bagus sih mainnya sih. Dia ultinya tuh selalu on point lah. Ulti flickernya mantep. Ulti tadi kena ultinya kena 3 orang. Tapi dia memang apes aja sih. Dia selalu kalau dia ulti dia nggak ada follow up damage lah. Oke, ada Harley ya. Mati ya.
salah rumput ya. Oke ya, kalau saya lihat sih teman-teman saya cukup bagus lah, cukup mantap lah ya. Ini cukup bagus ya, Cyclops-nya juga cukup baik lah mainnya ya, walaupun dia pakai retribution ya. Oke, dan sini saya berusaha untuk fokus turret ya. Oke, di sini kan bisa lihat ya, musuh nempel-nempel ya, dan banyak hero minion juga, langsung aja saya hajar gitu. Saya pede ya lawan musuh ya, ngajar musuh ya, karena tadi ada full ultimate ya. Dan akhirnya di sini Ali mati lagi ya karena ngelock saya. Ya pokoknya kalau kalian udah unggul god, unggul level, kalau lagi push turret terakhir ya udah hajar-hajar aja gitu. Mau tank kayak mau apa, hajar-hajar aja ya. Jadi seperti itu ya main lapu ya, hero lapu-lapu yang baik dan benar ya. Kurang lebih mohon maaf ya videonya ya, kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang kurang. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.